Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Video yang menampilkan calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan saat ngomong sendiri viral di media sosial. Tampak dalam video, Anies Baswedan ngomong sendiri di depan lukisan Muhammad Hatta, tokoh proklamasi Indonesia. Dalam video yang beredar, Anies Baswedan menyinggung soal kondisi negara, yang menurutnya tidak baik-baik saja. Sambil berkeluh kesah, Anies Baswedan juga meminta doa di hadapan lukisan Bung Hatta tersebut. Sejak video itu viral, beragam komentar pun dilayangkan oleh netizen. Misalnya saja pada video Anies Baswedan yang diunggah akun Instagram @terangmedia. Banyak yang mengaitkan bahwa tindakan Anies Baswedan ini tak lepas dari masalah pemilu 2024. Ada juga yang berkomentar diduga menyinggung soal masalah depresi. Namun, kebanyakan warganet memang merasa aneh dengan tingkah Anies Baswedan tersebut. Sejak diunggah 22 jam yang lalu, video tersebut disukai 2.210 pengguna Instagram. Ada 959 komentar pada unggahan video tersebut.